Miranda. Dan sekarang waktunya kita melanjutkan keseruan kita dalam bermain tetes teka-teki sulit. Kita langsung ke jawabannya. Tanjil ditangkap Pak Tani karena mencuri keciju. Sebentar, Pak. Apa? Ini si Kancil keliaran malam-malam, Pak. Iya, si Kancil. Ya, nggak. Terus si Kancilnya diangkut ke mobil, kok pada duduk ditutupin gitu, Pak. Nggak. Pak, bener, Pak. Mana sih, Pak, ya? Konsep terciduk itu adalah... Terciduk. Bapak tahu kan, Pak? Si Kancil ini... Nih, si... Bukan juga... Jangan-jangan si Kancil masuk ke 86, nih. Iya, makanya. Bukan juga kegep. Baik, nih, Pak. Si Kancil nih habis curi, habis curi, tak pulang ke sarangnya. Tiba-tiba datang nih Pak Tani. Tok tok tok. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Cil. Cil. Selamat malam, Pak. Bapak Kancil. Ya, itu kami mendapat laporan dari warga. Bapak mencuri ketimun. Ya. Sekarang istilah keciduk itu digunakan untuk menggambarkan tertangkap basah. Betul. Ya. Oh, Kancil lagi mandi, Pak. Keciduk. Emang kalau kering nggak, Pak? Namanya bukan keciduk, kalau kering. Belum ketangkap, ditunggu basah dulu. Loh, aduh, Mami kenapa sih gabung lagi? Tiba-tiba, bisa satu lagi, total. Anda ini nggak pernah tahu dengan kekuatan hempong jadul, Pak. Keciduk. Kita akan semangat dulu, Pak. Pertanyaan terakhir. Rebutan. Tim A, tim B, tangan di atas tombol. Yang menekan terlebih dahulu bisa menjawab dan mencuri poin. Tiga menurut, ada lima kotak huruf keempat A. Tinggal mencari empat sisa huruf. Ya Allah, Pak, itu nyari tiga aja susah. Orang yang tidak mempan dibacok dan ditembak, namanya? Satu guru, satu ilmu. Satu guru, satu ilmu. Enggak, orang ini pegel. Nih, bawa nih, ini parang nih. Lihat. Orang yang tidak mempan dibacok. Satu guru, satu ilmu. Yang tidak punya ilmu. Ayo, sekolah. Waduh. Leher dong, Pak. Leher. Sulap. Orang yang tidak mempan. Wah, kebalik. Enggak mempan. Sulap. Sulap ya? Ya. Sulap, sulap. Sulap, kita kunci. Tim B. Tiga. Dua. Satu. Aku ganti. Pak, ganti, Pak. Ya. Aku ganti. Emang belum dijawab ya? Udah ya, dijawab. Apa? Hebat, namanya hebat. Aku udah, kita udah jawab. Hebat, aku, tim B. Udah dijawab, udah, ya, Pak. Ya. Ganti dong, Pak. Ya. Gagal, Pak. Namanya gagal. Boleh. Gagal, cepetan. Gagal. Tim B, hebat. Ya. Hebat. Baik, kita lihat apakah salah satu jawaban benar atau mungkin yang lain. Kita buka. Orang yang tidak mempan dibacok dan ditembak. Namanya... Tenar. Kalau emang begitu caranya, Pak, Bapak bilang tenar ya. Coba buktikan satu kasus atau siapa yang terkenal dengan ini, Pak. Iya. Mohon ada nggak? Coba, Pak. Sebutkan. Orang yang kembali dibacok. Kalau nggak ada, berarti ini nggak valid jawabannya. Bapak, Ibu pernah lihat di mana Limbat ditembak nggak mempan? Limbat itu bukan ditembak akuman, nggak kena kali. Nah, iya, ya, oke. Okay. Sekarang sebutkan tenar, kasusnya mana, makanya. Pak? Mana, coba. Siapa yang tenar? Kalau tenar, artinya kita juga sedikit minimal ada sepuluh yang biasanya orang-orang yang punya ilmu seperti ini justru malah menyembunyikan diri, Pak. Nggak dipamerin. Dia nggak mau tenar. Kok Bapak malah bilang tenar? Sebutkan orang yang tidak bisa ditembak dan tidak mempan dibacok. Nggak tahu. Nggak ada, Pak. Nggak kenal. Nggak kenal. Makanya nggak tenar, Pak. Tahu orangnya nggak? Nggak. Nggak tahu gimana. Ya makanya berarti gak tenar. Ada gak? Ada, Pak, ada. Emang ada. Siapa? Tapi kan gak tenar, Pak. Tapi kan gak tenar, gak tahu kita buktinya, Pak. Kok bisa tahu kalau ada? Iya. Ada, Pak. Jangan asal tuduh. Ada, jangan asal tuduh. Siapa itu orang yang ada yang gak membandit bacok? Ini siapa? Kok jadi kayaknya kita yang salah? Gimana sih, Pak? Ada, Pak. Siapa, ayo? Ya, gak tahu, mau Pak. Mau ngebutin gue gak enak. Kan bukan kita yang tahu namanya. Gini, iya. Namanya tenar. Kalau namanya tenar, berarti semua yang satu ruangan ini iya. Harus tahu, Pak. Sekarang Bapak yang bertugas. Bapak menanyakan. Bukan. Kenapa jadi tugas kita? Siapa namanya, Pak? Makanya. Kasih contoh aja satu, Pak. Iya, siapa? Bapak, ayo saya sebutkan nama presenter terkenal. Kenapa kita harus cari contoh? Kenapa kita harus cari contoh? Kan Bapak yang bilang, kalau... Karena Anda yang bilang jawab ada. Ada yang bilang, namanya tenar. Ada nggak orang yang bisa di...
Enggak mempan. Enggak ada. Enggak tahu. Enggak ada. Nah iya, kalau ada tenar pasti. Nah, dibalik lagi. Salah lagi. Ayo kita akan membacakan suara air sementara. Pertanyaan terakhir. Nah iya tadi itu. Tim A mendapatkan 100 poin dan tim B juga 100 poin untuk sementara skornya seimbang. Waduh, kita belum mendapatkan lawan di mana yang akan memimpin. Di mana kira-kira akan makan mangga mengkal? Mangga mentah. Pak kita jadi deg-degan beneran tau nggak Pak? Dan di mana yang akan memimpin skor lebih tinggi? Memimpin skor. Memimpin skor lebih tinggi. Setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Tapi yang si Budi. Untuk biaya rumah sakit berapa Pak? Mahal Pak. Biaya rumah sakit Gregory kan kaya.